Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini saya mau bagi informasi tentang sebuah exchanger baru atau sebuah market baru ya yang memberikan koin gratis, dan di sini untuk koin gratisnya itu sekitar 30 ROT atau di ETH kan sih 0,0285 ETH ya teman-teman. Tapi tenang aja, meskipun bonusnya sedikit, nanti kita bisa menambah bonusnya ya. Caranya cukup mudah sekali. Nanti saya jelaskan satu persatu teman-teman. Dan kita bisa daftar aja ke link berikut ya, atau nanti saya kasih link di kolom deskripsi. Oke, kita klik daftar, dan di sini kita bisa memilih untuk pendaftarannya lewat telepon atau email ya teman-teman. Dan di sini saya pakai email aja ya teman-teman, supaya lebih mudah untuk validasinya. Dan di sini kita masukkan email dan konfirmasi email, nanti kita kirimkan ya, nanti dapat konfirmasi melalui email, terus password dan password lagi dan kode referralnya, terus kemudian klik daftar aja. Oke, di sini tadi saya sudah daftar, terus kemudian saya login aja ya teman-teman. Oke, di sini kita masukkan seperti biasa email dan kemudian password dan kemudian login. Dan project ini itu project dari Indonesia teman-teman. Jadi project ini buatan dalam negeri. Jadi ini kemungkinan besar nanti booming ya teman-teman. Dan ini seperti halnya token game ya teman-teman nanti. Namanya adalah Coin Rocket ya. Ini projectnya cukup menarik bagi saya. Oke, di sini kita login aja. Oke, di sini seperti ini tampilan dashboardnya teman-teman. Ya, ada lagi X ya. Ini nanti kita memecahkan telur dan kita nanti dapat bonus teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja untuk masuk ke validasi ID ya teman-teman. Validasi ID untuk kita validasi, terus nanti ketika kita selesai validasi kita akan mendapatkan bonus ya teman-teman. Di sini kita isi nama, jenis kelamin, kita isi laki-laki, yang perempuan isi perempuan teman-teman. Terus di sini kita pilih kebangsaan, kebangsaannya pilih Indonesia ya teman-teman. Kalau KTP-nya negara lain sih monggo. Dan di sini nanti kita masukkan nomor KTP yang bawah ini ya. Terus nanti kita masukkan foto, terus belakang foto KTP teman-teman. Dan nanti di sini ada selfie juga ya teman-teman. Dan ada contoh selfie nanti supaya nggak bingung teman-teman. Oke, di sini kita coba perlihatkan untuk bagaimana sih untuk contoh selfie-nya. Contoh selfie-nya ini kayak gini, kita tulis aja untuk akunnya. Dokumen identitas tampak jelas ya teman-teman, tulis untuk akun di Rocket ID, terus nanti masukkan atau tulis nomor HP, email, tanggal tangan ya teman-teman, terus nanti kita selfie gitu ya teman-teman. Oke, di sini itu untuk konfirmasinya cukup cepat sekali teman-teman, jadi kita tinggal selfie, terus masukkan KTP, terus masukkan lain sebagainya. Terus kita tunggu untuk validasi selesai teman-teman. Dan nanti setelah validasi kita akan mendapatkan koin sekitar 30 koin teman-teman. Oke, di sini saya sudah validasi. Terus saya tinggal nunggu aja. Oke, di sini nanti kita lihat dulu ya untuk telurnya. Lucky egg ya, atau telur keberuntungan. Di sini itu kita bisa lihat ya untuk yang ada di dashboard ini, sudah banyak sekali yang daftar untuk project ini teman-teman. Jadi saya coba ya, ketika kita bisa atau nanti kita create untuk telurnya itu ada kayak bisa dikatakan fee-nya ya, fee untuk pembuatan telur sih 10-an ya teman-teman. Oke, saya coba klik di sini untuk pembuatan telur. Di sini ini untuk pembuatan telur 10 ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita sudah mendapatkan bonus, jangan lupa kita langsung aja untuk create telurnya teman-teman. Dan di sini langsung klik membuat telur, dan langsung nanti telur kita akan ada teman-teman. Dan di sini yang cukup menarik bagi saya itu kita bisa ngancurin telur orang lain ya, dan untuk biaya ngancurin itu 1 rot teman-teman untuk satu kesempatan. Jadi kalau kita gagal ya, nanti kita nggak akan dapat apa-apa, kita akan kehilangan satu
root tadi akan masuk ke koin yang lawan kita ya teman-teman. Dan kita kalau berhasil itu nanti kita mendapatkan reward atau bonus ketika kita berhasil ngancurin telur orang lain tersebut. Dan bila telur kita nanti nggak dihancurin ya, nanti kita bisa dikatakan telur kita akan membesar. Itu bisa mencapai 20 root ya teman-teman. Jadi kita bisa nanti untuk ambil telur kita ya, kalau sudah 20 root atau lebih mungkin ya. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk detailnya atau peraturannya yang ada di Coin Rocket Token ini. Di sini kita bisa lihat untuk registrasinya, kita itu mendapatkan bonus sekitar 30 root. Terus nanti setelah validasi selfie gitu ya, kayak KTP, KYT ya. Dan di sini untuk undangannya atau referralnya ini, kita nanti dapat bonus 10 root ya teman-teman. Dan nanti untuk jumlah yang diundangnya tidak terbatas teman-teman. Dan di sini dijelaskan juga apa sih Coin Rocket Token ini ya. Ini itu koin bisa dikatakan sebuah exchanger baru yang berbasis hiburan ya, dan akan meluncurkan banyak permainan lucu ya pada saat di blockchain nanti ya teman-teman. Nanti kemungkinan besar ada permainan baru-baru lagi, dan di sini nanti untuk suplainya sebesar 10 miliar teman-teman. Lumayan banyak ya teman-teman. Dan di sini nanti akan dibabikan 50% secara gratis teman-teman. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di sini. Nanti saya kasih link di kolom deskripsi ya untuk semuanya. Dan di sini nanti dijelaskan juga ya untuk bagaimana sih mendapatkan coin root ini. Dan salah satunya kita bisa mendapatkan dari referral, terus kita dapat dari yang tadi ya kayak memecahkan telur teman kita. Dan di sini itu kita bisa exchange ya, nanti bisa exchange ke ETH teman-teman. Jadi nanti untuk WD-nya melalui ETH. Jadi nanti kita kemungkinan besar bisa dikirim ke Indodex teman-teman. Dan nanti saya update lagi untuk project Coin Rocket ini. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom deskripsi.